Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, halo semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, dalam kesempatan ini kita akan mencari ikan nih di sungai. Dapat, dai. Dapat ikan nih, lumayan. Dapat nila. Memang mancing itu butuh kesabaran nih, tapi nggak pernah gagal nih kalau berusaha nih mancing di hari Minggu ya. Mudah-mudahan dapat lagi ini yang sedang semangat-semangatnya nih. Udah dapat 2 ekor. Mudah-mudahan dapat lagi dan tidak ada gangguan lagi. Oke, lanjut terus mancingnya nih mumpung hari Minggu. Jadi libur sekolah, jadi kita akan mancing saja di sini. Nah, beginilah kalau mancing tidak dapat nih. Teangan liang teh itu si Alif mah. Aduh, ternyata ya. Jadi ini kailnya ini, alat pancingnya ini nyangkut nih. Tapi di sini ada kendala juga, lagi enak-enaknya mancing. Aduh, ini datang tukang setrum nih. Aduh, ini sedang mancing di sini ya. Enak-enaknya datang tukang setrum. Gimana ini? Waduh, ini. Jadi, kita ini harus pindah lagi ini spotnya. Aduh, ini tukang mancing ya. Sangat nih, tukang setrum sangat mengganggu sekali di sini nih. Jadi, ini ikannya pada dapatku tukang setrum. Aduh, ini gimana nih? Aduh, tukang setrum nih. Tapi ya, untuk di sini ya, memang mencari ikan dengan cara apapun di sini tidak ada pelanggaran. Di sini bebas-bebas saja, yang penting tidak merusak lingkungan lainnya. Oke, jadi ini dia ya hasil dari tadi ya, berburu mencari ikan di sungai. Tukang setrum ini dimanfaatkan ya untuk makan sehari-hari dan untuk keluarga. Dan ini ya hasilnya udah dimasak. Ini siap disantap bersama keluarga dan teman-teman. Dan juga tidak lupa ya sama istrinya ini sedang menikmati hasil buruan. Nih, dan juga tidak lupa ya yang tadi bocil yang tadi lagi mancing. Kita tidak lupa ya memberi ikannya untuk makan sehari-hari juga, dan kita kasih bagi-bagi ya. Kita ini yang penting kita makan bersama, menikmati hasil dari alam kita bersama ya. Kita tidak menyalahkan siapapun karena di sini kita berusaha mencari ikan dan kita akan menikmati makan bersama nih. Oke, ini bersama pete makin mantap aja makannya. Oke, mari semua kawan kita makan nih. Oke, jadi kita akan menyantapnya nih dengan ala kadarnya ya, pakai sambal goang nih, super pedas ya. Ditambah lagi ini pakai supaya lebih lap lagi, pakai petai muda nih supaya lebih nikmat lagi. Memang ya hasil buruan dari alam itu, dari sungai itu ikannya memang segar-segar ya, ada gurih-gurih dan nyoy-nyoy ini memang mantap nih. Makin seru aja, makin enak aja nih. Dan terima kasih yang sudah menonton dan sudah like dan komen. Jangan lupa untuk subscribe-nya dan komen positif di bawah. Dan terima kasih, semoga ini ya makanannya lebih berkah lagi dan lebih bermanfaat lagi. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Semoga makin semangat lagi membuat konten dan videonya. Okay, bye-bye.